Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat hidayah serta berbagai nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan beliau, karena ajaran beliau, sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Sebelumnya saya akan bercerita yang insya Allah hikmahnya luar biasa untuk bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkisah, hiduplah seorang gadis kecil di suatu desa. Suatu hari, ia berjalan di suatu taman di desa tersebut. Ia berjalan menikmati sejuknya udara, rimbunnya pepohonan. Di tengah-tengah, ia menikmati keindahan taman tersebut. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku seekor hewan kecil yang dapat aku jadikan teman. Namun Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memberinya seekor ulat bulu yang bulunya saja bila terkena kulit kita bisa terasa gatal atau bahkan lebih daripada itu. Tidak puas dengan doa yang pertama, ia berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hamba sebuah tanaman yang dapat hamba jadikan hiasan di depan rumah hamba. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memberikan sebuah pohon kaktus yang durinya saja bila terkena kulit terasa begitu sakit luar biasa. Tidak sampai di situ, ujian pun datang kembali. Allah mengujinya berupa hujan yang begitu deras, petir yang begitu menggelegar sehingga memaksa ia untuk berteduh dan tidak bisa melanjutkan menikmati indahnya pemandangan di taman tersebut. Jamaah rahimakumullah, adapun hikmah di balik kisah itu semua, yang pertama, seekor ulat bulu yang bulunya bisa membuat kulit kita gatal, ketahuilah bahwa setelah ulat itu bermetamorfosis akan berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah untuk kita pandang. Kemudian yang kedua, pohon kaktus. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa pohon kaktus itu memiliki bunga yang bunganya begitu indah untuk kita pandang pula. Dan perlu kita ketahui juga, setelah hujan yang begitu deras dan petir yang begitu menggelegar, akan ada cahaya pelangi yang sinarnya siap menyinari orang-orang yang sabar dan beriman. Maka benarlah firman Allah yang telah saya sampaikan di awal tadi, yang berbunyi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, dan diwajibkan atas kalian untuk berperang, padahal sesuatu itu tidak menyenangkan bagimu. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi pula sesuatu yang kalian sukai, sesuatu yang kalian cintai itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan sungguh Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Dua poin besar yang saya garis bawahi dari kisah di atas. Yang pertama adalah ikhtiar. Sudah sewajibnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harus berikhtiar, mengerahkan segala daya dan upaya kita, mengerahkan segala tenaga kita semaksimal mungkin agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad meraih keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan kepada mereka, jalan kami kepada mereka. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita merasa tidak pantas,
kita merasa bahwa diri kita ini masih belum mampu untuk mengikhtiarkan segala daya dan upaya semaksimal mungkin agar cita-cita kita tercapai. Ketahuilah, tidak ada di dunia ini memang sesuatu yang pantas, tapi sudah sewajibnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk memantaskan diri, mengikhtiarkan apa yang kita inginkan, menggapai cita-cita, supaya cita-cita kita terwujud. Kemudian yang kedua, tawakal. Setelah usaha kita semaksimal mungkin, segala daya dan upaya kita kerahkan, maka tawakal adalah pilihan yang kedua. Sudah sewajibnya setelah ikhtiar melakukan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Maka dari dua poin di atas bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar segala yang kita inginkan, segala keinginan yang kita inginkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi juga para jemaah sekalian bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Aku lu qauli hadza akhirul kalam. Jika ada salahnya mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.